Pemirsa, kasus laka lantas sepanjang tahun 2023 di Muaro Jambi meningkat 15 kejadian dibandingkan pada tahun 2022. Dari peristiwa tersebut menelan puluhan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2023 di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi mencapai 310 kasus. Angka tersebut meningkat 15 kejadian dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Ratusan peristiwa ini terjadi dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor, mobil pribadi, dan laka lantas mobil truk. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, korban dari keseluruhan kejadian tersebut sebanyak 67 meninggal dunia, kemudian 10 luka berat dan 394 orang luka ringan. Sikap tidak disiplin dan tidak taat pada aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Bumi Sailun Salimbai. Kami untuk kendaraan batubara yang terlibat laka lantas hanya 21. Ya, hanya 21 dari 310 kejadian. Tapi mudah-mudahan itu karena memang upaya penegakan yang kita lakukan berhasil, penegakan hukum. Jadi berjalan berbanding lurus lah, seimbang untuk penegakan hukum 61% pelanggarnya adalah batu bara, sehingga menekan jumlah kejadian lalu lintas laka lantas yang disebabkan oleh kendaraan batu bara, yang berarti sudah kami tilang duluan sehingga dia sudah sesuai aturan dan tidak menyebabkan laka lantas. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, Polres Muaro Jambi telah mengeluarkan sanksi tilang sebanyak 4.459 dan sanksi teguran mencapai 1.405. Ribuan sanksi yang diberikan didominasi penilangan pada angkutan batubara mencapai 2.718 atau 60,95%. Sanksi diberikan karena melanggar aturan seperti jam operasional hingga pelanggaran SIM. Sanksi tilang yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan warga pada saat mengendarai kendaraan, sehingga dapat meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.